Halo, jumpa lagi bersama kami Bengkel Oprek. Pada tutorial video kali ini, kita akan mencoba menginstal dan men-setup DNS script proxy yang berguna sebagai bypass filtering dari ISP. Untuk DNS script proxy, bisa dibuka dari link berikut. Login ke server Ubuntu, buka putih. Oke, baik, lanjut. Pada tutorial sebelumnya kita telah menginstal bind DNS. Bisa kita lihat di sini start bindpln. Oke. Di sini service bind masih berjalan di port 53. Kita coba lakukan testing NS lookup terhadap situs-situs yang difilter oleh ISP, misalnya ini dapat dilihat kalau dia terkena internet positif. Nah, di sini kita akan membypass sehingga situs ini resolve ke addressnya yang sesungguhnya. Oke, kita masuk ke proses setup cd/opt. Di sini saya menggunakan versi 2.0.19. untuk versi terbaru 2.0.44. Jadi masih oke lah kalau kita menggunakan versi yang 2.0.19. Oke, kita download dulu. Oke, proses download sedang berlangsung. Kita tunggu sampai selesai. Oke, proses download sudah selesai. Kita coba ekstrak. Sebelumnya kita stop dulu service bind dan disable untuk sistem CTL-nya. Oke. Okay. Nah, kita akan coba melakukan konfigurasi pada file DNS proxy 2ML-nya. Edit di bagian listen address, saya copy aja ini, saya kasih pangkat sini, dan oke, okay. Save. Ini bisa skip karena tadi di video instalasi bind sudah kita lakukan. Ini juga bisa kita skip. Sekarang kita install servicenya. Oke, instalasi berhasil, kita start servicenya. Oke, service start, kita tes apakah dia sudah meresolve. Oke, baik, resolve IP-nya telah berhasil dan DNS script sudah berjalan dan terinstall. Kita tes kembali, lakukan lookup. Oke, dapat dilihat perbedaannya. Sekarang domain dari situs yang difilter telah sesuai dengan address yang diresolve. Oke, baik. Sampai di sini dulu untuk proses instalasi dan setup DNS script. Kita akan jumpa lagi pada sesi video berikutnya. Terima kasih, salam oprek.